ibadah, yang ketiga wali, baik. Yang keempat saksi, orang yang ada ni saksi ya. Yang kelima ijab kabul, terima nikah. Kabul ni terima nikah sini ke ni. Thank you. Boleh tak? Tadi tengok. Tak tengok ni? Tak apa? Tak apa. Tak nampak. Dia tak nampak. Tak ni. Ni ni. Jawab ni. Baca ni. Baca. Saya terima dah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Darus dari yang dihormati, sesungguhnya perkahwinan di dalam Islam bukanlah suatu perjanjian biasa, tapi ia adalah suatu perjanjian yang kuat yang disebut di dalam Al-Quran Misaqan Ghaliza. Perjanjian yang kuat maknanya akad nikah. Perkahwinan mempunyai matlamat-matlamat yang suci di dalam kehidupan. Matlamat kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matlamat untuk mendapat zuriat keturunan yang baik. Perkahwinan juga dapat mengawal perasaan-perasaan yang tidak baik yang bertentangan dengan hukum-hukum syarak. Syaitan akan merasa kecewa sebaik-baik sahaja seseorang itu melangsungkan perkahwinan. Maka apabila diijab kabulkan, berartilah pengantin laki-laki telah menerima amanah Allah dan bermakna ia telah berikrar akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang baik. Dan terikatlah suami isteri dengan suatu ikatan yang kuat yang sah mengikut hukum-hukum syarak. Suami tidak boleh melakukan sebarang penganiayaan terhadap isterinya, dan isterinya pula hendaklah sentiasa mensesuaikan diri dengan telatah-telatah dan tabiat-tabiat suami dalam setengah-setengah situasi dan keadaan. Dalam kehidupan berumah tangga mungkin akan bersuarlah berbagai-bagai masalah dan kewajipan-kewajipan yang berat. Masalah-masalah yang tidak pernah terfikir oleh seseorang zaman teruna daranya mungkin akan bersua silih berganti sesudah seseorang itu berumah tangga. Kita tak boleh nak gambar masalah. Bukan masalah mas katang ke besar bukit ke. Lewat tidur pun balong kelahi. Bangun tidur cepat pun kelahi. Lambat balik pun kelahi. Benda gitulah. Biasa. InsyaAllah lah. Ingat benda-benda kecil. Yang jadi besar. Suami isteri hendaklah berusaha bersungguh-sungguh. Menyempurnakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Pada malam ini keluarga kedua belah pihak sama-sama meraihkan majlis angkat nikah Encik Muhammad Taha bin Cik Abdul Rahim dengan Sharifah Nur Huda binti Said Idrus. Oleh itu, sekiranya timbul sebarang masalah rumah tangga, keluarga kedua belah pihak hendaklah diajak sama-sama mencari penyelesaian yang baik dan adil.
sama-samalah kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkahwinan mereka berdua dirahmati Allah, diberkati Allah dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zuriat keturunan yang soleh dan solehat, yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya dengan doa-doa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyayikh wa li jami'il muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Zawwijuka 'ala ma amara Allah bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bil ihsan. Cik Muhammad Taha bin Cik Abdul Rahim, saya kahwin dan saya nikahkan akan dikau dengan anak saya Syarifah Nurul Huda dengan mas kahwin sebanyak RM25. Saya terima dah nikah. Mulalah jawab selalu, abi jawab selalu. Muhammad Taha bin Cik Abdul Rahim, saya kahwin dan saya nikahkan akan dikau dengan anak saya Syarifah Nurul Huda dengan mas kahwin sebanyak RM25. Saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Boleh sah. Boleh. Saya Muhammad Taha bin Syed Abdul Rahim dengan sesungguhnya melafazkan bahawa tiap-tiap kali saya tidak berser kedudukan dengan isteri saya Syarifah Nurul Huda binti Syed Abdul bagi selama tempoh 4 bulan dengan tidak putus-putus, sama ada saya meninggal akan dia atau dia meninggal akan saya, dengan ikhtiar atau dengan terpaksa, dan terkala mengadu ia kepada Qadi dan sabit pada sisinya di atas ketiadaan sekedudukan sama itu, maka tertalaklah isteri saya Syarifah Nurul Huda binti Syed Abdul itu dengan sakit talak. Thank you.